Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? CP Factor dimanapun berada. Di video kali ini spesial untuk almarhumah ibu saya, 19 Desember yang lalu 21 Desember yang lalu ya, hari ibu. Jadi video ini didedikasikan untuk ibu saya. Saya sering sekali bercerita pada ibu saya tentang Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni ini dia hidup di zaman Nabi, tapi dia tidak tinggal di Mekah atau Madinah, dia tinggal di Yaman. Wais Al-Qarni ini, dia seorang pengembala domba, dia mengembala domba tetangganya. Wais Al-Qarni ini tinggal bersama ibunya, ibunya lumpuh, juga buta. Segala kebutuhan ibunya ia penuhi, baik dari buang air besar, buang air kecil, makan, segala macam dia urusi selalu. Saya sering bercerita pada ibu saya, almarhumah, tentang Wais Al-Qarni ini. Saya ingin seperti Wais gitu sih, ingin berbakti seperti Wais gitu, berusaha berbakti pada ibunya gitu. Nah, kemudian ibunya suatu hari berkata, di sisa umur hidupnya, dia ingin sekali pergi haji. Dia merasa bahwa umurnya sudah tidak panjang. Dia bercerita pada Wais bahwa ia ingin pergi haji. Tolong engkau wujudkan pada ke Wais gitu minta. Nah, Wais tentu saja berpikirkan bagaimana caranya mewujudkan pergi haji gitu. Sedangkan dari Yaman menuju ke Mekah itu, kalau lihat dari Google itu kurang lebih ya sekitar 1.200 kilometeran gitu. Dia sering melihat orang Yaman yang naik haji itu naik unta gitu, terus membawa perbekalan banyak. Nah, sedangkan dia hanya menggembala domba, itu pun menggembala domba tetangganya. Gimana caranya bawa ibunya pergi haji gitu? Nah, akhirnya dia berpikir, mendapatkan ide. Dia dengan gaji yang sedikit, dia membeli anak domba. Nah, anak domba itu dari yang umurnya masih 1 minggu, dia rawat, kemudian dia gendong setiap hari di pundaknya, sembari dia menggiring domba untuk mencari makan ke atas bukit. Dia menggendong anak domba itu gitu, sambil menggiring domba-domba. Setiap hari dia lakukan seperti itu. Hingga sampai itu orang-orang di Yaman itu ngelihat dia tuh kayak orang gila gitu, ke atas bawa domba gitu, terus selesai makan dibawa lagi gitu, terus aja si anak domba itu dibawa hampir setiap pagi gitu, sampai orang Yaman tuh meneriaki dia orang gila gitu katanya. Nah, 8 tahun berlalu dan kegiatan itu masih terus dilakukan. Walau anak domba itu sekarang sudah dewasa, tetap ngelakuin ngegendong domba itu terus setiap pagi. Badannya Wais pun udah kekar ngegendong domba itu terus kan, terus dia jadi lebih enteng bawa domba itu yang tadinya berat, akhirnya dia terbiasa gitu. Nah, ternyata domba yang dirawat dari kecil hingga sudah dewasa sudah siap dijual, dan harganya pun sudah jauh lebih mahal daripada dia membeli anak domba di 8 tahun yang lalu gitu. Akhirnya domba itu dijual. Nah, ternyata Wais menggendong domba tersebut itu dia ingin melatih dirinya, karena dia berencana untuk menggendong ibunya yang lumpuh juga buta naik haji menuju Mekah. Itu nggak kebayang, itu 1.200 km, entah berapa hari, minggu, bahkan bulan mungkin dia berjalan kaki dari Yaman ke Mekah untuk naik haji sambil menggendong ibunya gitu. Berbekal menjual anak domba, terus dia menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Singkat cerita, akhirnya dia sampai di Ka'bah. Entah berapa bulan, entah berapa lama, dia pokoknya sampai aja ya ke Ka'bah gitu. Dia kemudian di depan Ka'bah tuh kemudian dia berdoa.
ya Allah, ampunilah dosa ibuku, tempatkan ibuku di sisimu yang terbaik, tempatkan ibuku di surgamu, gitu. Nah, ibunya tuh heran, gitu, dia keheranan kenapa anak ini berdoa untuk ibunya, gitu. Terus ibunya kan nanya, Wais, kenapa engkau mendoakan aku, mendoakan ibumu, kenapa engkau tidak mendoakan untuk dirimu sendiri, gitu kan. Terus Waisnya menjawab, ibu, sungguh dengan ridhomu saja, aku sudah bisa selamat dunia dan akhirat. Seketika, ketika Wais berkata seperti itu, penyakit yang ada, oh ya, Wais itu kan sakit kulit juga dia. Jadi dia punya penyakit kulit gitu. Nah, penyakit kulit di dalam di tubuhnya tuh seketika hilang gitu, terus akhirnya ya sembuh gitu dia. Terus kemudian dia memeluk ibunya, terus kemudian dia pulang gitu. Nah, cerita Wais Zulkarni ini sangat menginspirasi saya untuk terus berbakti pada ibunda gitu. Saya masih banyak kecewa gitu, masih banyak menyesali kondisi saya gitu, ketika ibu harus diopname tapi saya harus pulang ganti cairan, atau ada ayah yang mengingatkan jangan terlalu lama di rumah sakit, nanti kamu bisa tertular segala macam gitu. Kadang saya senang saya bisa pulang, tapi kadang saya sedih, saya merasa kenapa saya harus sakit seperti ini dan harus pulang gitu, tidak maksimal menjaga ibu gitu. Saya masih ingat gitu sampai sekarang 2012 2012 2013 awal Januari kalau nggak salah, waktu itu saya masuk ICU. Saya dalam keadaan tidak sadar. Alasan satu-satunya saya ingin terus hidup itu ya ketika saya sudah mulai sadar, ketika selang di segala macam menancap ke mulut, ke hidung. Saya melihat ibu saya gitu dari balik pintu yang ada kacanya. Beliau melihat saya dengan mata yang berlinang-linang. Itu jadi satu alasan kuat saya untuk ingin terus hidup, ingin terus bertahan gitu dengan gagal ginjal ini. Sampai sekarang saya masih ingat gitu bagaimana saya kejadian itu jadi salah satu alasan saya ingin terus hidup gitu. Ya ibu yang jadi salah satu alasan saya untuk ingin terus hidup di momen HCU itu, di saya ketika saya sedang dalam keadaan koma, kemudian saya tersadar dan melihat ibu yang ada di balik pintu di kaca gitu, melihat saya. Sebenarnya 2009 lalu itu adik saya meninggal umur 16 atau 15. Dia meninggal kalantas kecelakaan. Selang 2 tahun kemudian saya sakit 2011. Saya enggak kebayang apa yang ada di benak ibu tentang anaknya yang sudah meninggal yang bungsu, kemudian anaknya sakit dan harus cuci darah. Singkat cerita ya, akhirnya saya sudah mulai ber-CHPD, sudah mulai stabil gitu dari 2011 itu kan mulai. Walaupun masih banyak diopname tahun-tahun awal, bulan-bulan Desember seperti sekarang kan musim hujan, apa banyak sekali rumah sakit yang saya pokoknya saya sering jawab nama keluar masuk rumah sakit gitu. Terus akhirnya saya sudah mulai stabil, naik turun
Sampai suatu hari saya mendengarkan kajian dan menceritakan tentang Wais Al-Qarni ini gitu. Ya akhirnya saya menetapkan dalam diri saya, di sisa umur hidup saya ingin berbakti pada ibu saya, mengorbankan jiwa jiwa raga saya gitu. Banyak hal yang dilakukan sama beliau, dari mulai kita sering berboncengan bareng-bareng untuk sekedar beli nasi padang gitu, atau kulineran ke Jalan Imam Bonjol. Sekitar 2 tahun setelah stabil, saya banyak menghabiskan waktu sama ibu gitu, sampai ke warung sama saya, ke pasar sama saya. Saya sebisa mungkin mendahului ibu sebelum beliau meminta tolong mengantarkan saya, mengantarkan beliau. Saya mendahului ibu untuk menawarkan diri, mengantarkan beliau, entah itu ke saudara, entah itu mau terus kontrakan di Marrajet, entah itu beli sayuran, entah itu sekedar beli roti di Kosambi gitu. Saya selalu berusaha untuk menawarkan diri untuk mengantar beliau gitu. Nah, saking seringnya pergi sama saya gitu, beliau jadinya bosan gitu. Beliau sering ngomong sama saya gitu, kalau kasihan kamu sakit, udah ibu aja sendiri gitu. Terus dia mungkin karena saking seringnya diantar sama saya, entah kasihan atau bosan mungkin, beliau jadi tidak tega meminta bantuan pada saya, atau kadang saya yang menawarkan dia menolak gitu. Padahal itu salah satu momen yang membuat saya senang gitu, nganter-nganter ibu gitu. Beberapa kali beliau tidak mau diantar sampai tujuan. Beliau ingin diantar sampai perempatan saja. Beliau tidak mau diantar sampai tujuan, ingin sampai diantar sampai perempatan dengan motor Honda Beat aku. Beliau sampai mengancam pada saya, nanti ibu marah loh kalau kamu antar ibu sampai tempat tujuan, kata dia. Sebenarnya sih ya nggak apa-apa, ya udah dia turun dari motor, terus beliau jalan menuju angkot. Dengan kaki yang terpincang-pincang gitu. Sejujurnya, hati saya tuh remuk melihat ibu seperti itu gitu. Sampai sekarang saya masih ngerasa bersalah. Gak hanya sekali dua kali, sampai berkali-kali kejadian kayak gitu. Gak tahu kenapa saya gak berusaha maksa antar ibu sampai tujuan. Ibu punya rewat diabetes, ya sampai akhirnya diabetesnya memaksa dia diopname. Luka di kakinya itu harus membuat dia harus dioperasi sebelum lukanya menyebar gitu. Yang tadinya sering main sama saya, akhirnya dia banyak istirahat di rumah. Dia tidak banyak keluar lagi,
tidak banyak bertemu dengan saudara lagi. Dia banyak menghabiskan waktu di rumah. Sampai akhirnya dia diopname, terus dioperasi kakinya. Saudaraku juga bilang sih katanya nenekku tuh ada riwayat nephrotic syndrome gitu. Jadi ya saya berasumsi bahwa nephrotic syndrome ini ya ada bakat dari nenek gitu. Waktu berlalu, kemudian gua tahun sebelum meninggal ibu terserang TBC, semakin memburuk keadaannya. Tiap hari beliau menggunakan oksigen, udah berobat, udah dikasih obat segala macam. Ternyata TBC-nya semakin parah, hingga akhirnya dirawat di rumah sakit khusus paru. Saya berusaha untuk menjaga ibu waktu itu, bergantian bersama bapak, kakak. Tapi bapak sering mengingatkan saya bahwa yang gagal ginjal akan mudah terserang virus TBC. Jadinya saya tidak maksimal nungguin ibu. Saya cenderung banyak lebih sering pulang, datang pagi dan pulang siang. Dan saya memang, selain itu juga saya memang harus ganti cairan. Tapi ya akhirnya setelah ibu pulang, dibantu dengan ART, akhirnya saya meminta bantuan ART karena sudah kerepotan setiap hari menemani ibu, kadang menggunakan masker, kadang tidak. Alhamdulillah tidak terular. Saya sering banyak ngobrol sama ibu di kamar gitu dengan dia yang menggunakan oksigen. Kondisinya naik turun, dia sempat membaik, dia sempat tidak memakai oksigen, kemudian memburuk lagi. Kadang dia tergoda ingin makan apa, kondisinya memburuk karena dia melanggar pantangan gitu. Ibu sering ngomong sama aku gitu, kalau misalnya aku datang nemenin beliau, beliau senang, karena memang aku orangnya sering ngobrol, sering bercerita, apa saja diceritain, menghibur ibu gitu. Bahkan film yang baru aku tonton saja aku ceritain sampai ibu seneng, sampai ibu bilang kalau aku itu apa, penutur cerita yang baik gitu. Sampai pendengarnya ikut terbawa tegang oleh film yang aku ceritain gitu. Kalau ART pulang ya aku kadang suka nyuapin beliau, gantiin popok beliau, nyiapin obat gitu. Sampai suatu hari, sebulan kayaknya sebelum ibu meninggal, ibu memanggil saya dengan nama Wais. Karena saya pernah bercerita tentang Wais, saya ingin berbagi seperti Wais. Akhirnya ibu memanggil saya dengan nama Wais. Wais, Wais, sini temenin ibu, Wais. Ya aku kaget sih pas ibu manggil gitu. Gak nyangka kan ibu manggil Wais. Aku datang. Datangin ibu. Pas aku tanya ibu, nama bu, dia tiba-tiba tangannya menengadah gitu. Dia berdoa di dia berdoa di hadapanku gitu. Ya Allah, selamatkanlah anak saya di akhirat. Mengingat momen itu benar-benar saya bingung gitu harus cerita sama siapa.
beberapa minggu kemudian ibu meninggal. Setelah mendoakan aku seperti itu, saya berpikir bahwa ibu akan pulih lagi, akan sembuh, akan normal lagi gitu. Ketika masuk ICU, saya berpikir bahwa ibu tuh bisa pulih. Sampai sore, saya senang karena ibu tuh megang tangan aku gitu, megang tangan saya gitu. Sambil ngomong nggak jelas gitu. Dek, jangan pulang ya. Ya bu, ya gak akan pulang. Tapi saya waktu itu harus ganti cairan. Masuk udah sore kan. Saya izin akhirnya. Bu, ini ganti cairan dulu ya bu ya. Ibu ngelepas genggaman tangannya. Terus ngizinin saya pulang gitu. Ngangguk. Iya. Pulang. Malamnya, tengah malamnya ibu udah gak ada. Kayaknya lubang depresi itu sedikit-sedikit ngenangin saya. Lubang depresi yang dulu udah pergi, sekarang kayak datang lagi. Berhari-hari saya banyak diam di kamar, menangis secara sembunyi-sembunyi. Ini kayak patah hati kedua kali gitu, setelah adik saya gak ada. Banyak menangis. Kayaknya percuma berhari-hari depresi, putus asa, kecewa. Sampai ya saya teringat itu akan amalan manusia yang tidak pernah putus, yang salah satunya doa dari anak yang soleh. Ya walau kadang saya masih sering nangis seperti ini, sedih seperti ini, tapi saya berusaha menetapkan dalam hati, sekarang alasan saya untuk terus hidup adalah menjadi anak yang soleh dan terus mendoakan ibu saya. Agar ibu saya bisa tenang di alam barzah. Ini saya udah bikin surat cinta untuk ibuku lagi, walaupun dulu pernah, tapi saya sekarang sudah buat lagi. Saya akan membacakan surat cinta untuk ibu. Dear ibu, bila di alam barzah ada internet, maafkan aku yang berfantasi ngawur. Sungguhnya aku sayang ibu. Aku ingin banyak ucapkan terima kasih padamu. Aku ingin kita bermain lagi, naik motor lagi kesana kemari, makan nasi padang kuliner di Mambonjo, berhenti sejenak di atas jembatan Pasopati untuk sekedar berselfie atau bercanda di kamar, tertawa menceritakan masa mudamu yang menyenangkan. Aku rindu masakanmu ibu. Aku rindu ikan kembung balado yang kau buat. Aku rindu mengantarmu ke sana kemari. Aku rindu dengan senyum dan tawa. Oh ibu, maafkan anakmu yang sakit-sakitan, anakmu yang tidak bisa sama seperti yang lain, yang di 10 tahun terakhir hidupmu engkau banyak bersedih dan linglung akan anaknya yang sakit-sakitan keluar masuk rumah sakit. Tapi engkau sabar urusiku hingga aku stabil. Harusnya aku sehat,
seperti yang lain, sehingga aku bisa banyak bahagiakanmu. Membawamu lebih awal ke dokter, atau mungkin sebelum sakit, aku bisa ajakmu berlibur kemanapun engkau mau. Tapi ibu, layaknya Wais, aku sungguh berusaha untuk mewujudkan itu semua dengan semampunya. Dengan banyaknya kekuranganku, aku berusaha mewujudkan itu semua, mewujudkan senyum di bibirmu. Maafkan aku ibu, maafkan semua salahku. Beberapa jam sebelum engkau meninggal, engkau berkata di ruang ICU sebarit mata terpejam dan kurang jelas untuk isyaratkan aku jangan pulang. Engkau memang selalu bilang bahwa senang ditemaniku, namun aku izin pulang untuk ganti cairan. Tengah malamnya engkau sudah tiada. Aku pikir engkau pulih, Bu, engkau akan sembuh, akan berbagi tawa lagi. Ternyata itu terakhir aku mendengar suaramu. Selamat hari ibu. Tertanda anakmu Fajar Sidik Purnomo. Terima kasih sudah menonton video ini. Video ini dibuat, saya dedikasikan untuk ibu di seluruh dunia. Untuk ibu yang sedang mendampingi anak-anaknya yang gagal ginjal. Untuk orang tua yang sedang mendampingi anak-anaknya yang gagal ginjal untuk tetap mensupport anak-anaknya. Terima kasih sudah mendampingi anak-anakmu yang sedang berjuang bersama gagal ginjalnya. Terima kasih untuk semua kidney warrior yang terus berusaha, terus berjuang, terus sayang pada orang tuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya, dadah. Kayak dikubur. Allahumma firlahum marhamhum. Fahihim afanhum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nabiyil hasyimah warhamha ma fi bahwanha. Allahumma fir laha warhamha ma fi bahwanha. Allahumma fir laha warhamha ma fi